Muslim yagrisu yang lagi yagrisu napa nandur ta menanam gersan suatu tanaman bu tanaman apa po muris duren duren Pak Sidik duren Ali duren Pak Ali amen duwe duwe tanduran duren duwe po illa kecuali wong sing nanam itu karena ada pada orang yang nanam itu maukilah apa yang dimakan minuh darinya lahu untuk dia sedekah. Jadi panjenengan enggak ada kayak po. Kemudian kok poe mau dijogo ambek wong, dipangan. Itu sedekah. Sampeyan kadang-kadang marah. Ya. Juga po. Nyuri. Atau burung yang makan. Burunge makan nangane poe panjenengan. Iku sedekah para bapak. Apa saja insan yang makan. Wa fi riwayah wa ma suriqa, apa yang dicuri. Panjenengan gadah tanduran po. Mangga. Nggih, suriqa minhu, dicuri darinya. Ya, maka yang punya napa niku? Po punya mangga niku lahu sedekah. Baginya dia yaitu punya sedekah. Sampean marah. Akhirnya ya dak ada sedekah. Sampean nek duwe po dijuli ambek wong, aja marah ya. Ya. Kok cukup kabeh ku. Kadang lho, mangga iku kadang nek ngarepe omahe, dhek dak ngerasa apa? Dak ngerasa apa? Nandur. Lah wis ngono. Dicukup wong kok marah ya. Kayak kene ake poe piye ni? Saiki wis dawa napa? Tek kabeh. Wa ma yarza'uhu apa-apa yang menguranginya, mengurangi ahadun seseorang dikurangi mbek wong illa kana lahu sadaqah, kecuali baginya yaitu itu ya sedekah. Panjenengan iki dikeki mbek Rasulullah bahwa kesimpulannya uangku kita ini diperintahkan untuk selalu menanam. Kalau bisa ojo negor, kecuali nek wis mati ya. Kalau bisa orang itu katanya ada sahabat, kalau saya umurnya masih ada sih tinggal satu hari, nek iso nandur ya naduro. Ya. Itu penting. Niku ana fadilahnya para bapak. Nggih. Termasuk amal allati la yang qati'uha. Amalan yang tidak akan putus itu. Pahalanya sampai bi mauti fa'iliha. Itu orang yang menanam kemudian wepo gede mesti dia meninggal. Poi dimanfaatno terus, iku beramal itu. Kayak amal kayak apa? Jariyah. Amal jariyah. Atau wong sing suka beramal soleh tahsil an-nafa' li makhluqatillah taala, suka memberikan kemudahan kepada kanca-kancane, itu juga amalan-amalan yang bagus lah. Walaupun tidak sedekah tapi suka bantu kepada temannya dan lain-lainnya. Warawahu Muslim wa fi riwayatin lahu fala yagrisul muslim, tidak menanam seorang muslim gorsan suatu tanaman fayakulu, kemudian tanaman itu mau dipangan dima'em fayakulu minhu dima'em, tanaman itu insanun oleh seseorang dima'em manusia mau dicukup walada batun, atau dipangan kambing godongnya dipangani umpomo wala qairun, juga burung ikut makan illa kana lahu sadaqah, kecuali baginya yaitu kan ada lahu bagi orang yang menanam tadi yaitu
mendapatkan sedekah, dapat pahala sedekah. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Lah wis ajeng. Nggih. Pokoke intine panjenengan nek enggak ada tanaman, kemudian kok ana wong cukup siji loro, monggo-monggo. Monggo mawon, monggo. Ojo di dikei apa ibu mangga dikei supaya terus yang juga kalau apa? CCTV oh cukup oh, tak usah oh mangga tak baik dikei CCTV ya tak usah okay. Jadi wafi riwayah la yagrisul muslim gharsan, tidak menanam seorang muslim suatu tanaman, la wala yazra'u zar'an, sami maknanya tidak zira'a, bercocok tanam suatu zira'a tanaman, fayakulu minhu insanun, kemudian dimakam oleh seorang manusia atau dimakam oleh daba, daba itu yaitu hayawan, okay. Wala syai'un, atau sesuatu dimakan apa mbo apa kalau cengking mbo apa sing semut-semut nggih illa kanat lahu sadaqah, kecuali bagi yang menanam tadi akan mendapatkan sedekah. Yes. Dan sedikit kita dianjurkan apa untuk selalu memberikan manfaat, selalu alal ghors, yaitu kita kalau bisa menanam kemudian tanamannya diberikan